Wakil Wali Kota Jayapura pimpin tim terpadu melakukan penertiban di bahu jalan di beberapa lokasi di Kota Jayapura. Tim terpadu ini merupakan gabungan dari beberapa satuan, yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jayapura, Satlantas Polresta Kota Jayapura, Dinas Perhubungan Kota Jayapura, serta Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura. Penertiban ini dilakukan karena makin semrautnya cara parkiran pengguna jalan di Kota Jayapura, termasuk penggunaan trotoar yang mengganggu pejalan kaki. Kalau sudah dibagi, siap, Rek? Tim 1 sebelah kanan. Ini dipercetakan Dahamayani, termasuk ke Polda. Memang ini penertiban kita berulang-ulang lakukan. Memang salah satu persoalannya adalah di samping masyarakat juga memang yang sebelah kiri belum ada. Ada yang belum menyadari tentang di mana bisa parkir mobil, di mana bisa parkir motor. Juga petugas kita tidak disiplin di dalam menata dan mengatur kendaraan kita. Rustan Saru menambahkan penertiban di daerah Jalan Ahmad Yani, Kota Jayapura dikarenakan banyaknya laporan masyarakat yang resah dengan penarikan retribusi yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan daerah serta adanya laporan kehilangan barang di area parkiran. Dari laporan kami terima dari masyarakat juga dari petugas, memang ada oknum yang boleh dikata semacam preman begitulah, ya, yang melakukan apakah itu pencuri motor, pencurian kriminal ataupun mungkin mengambil barang-barang orang yang variasi motor juga. Iya, macam-macam dilakukan. Daerah yang dilakukan penertiban yakni sepanjang Jalan Ahmad Yani, Paldam, parkiran motor, pelataran di depan Saguinda Plaza, serta parkiran di sekitaran Mall Jayapura. Surya Barubun, Nukir Live, melaporkan.